Didukung masyarakat dunia, kasus ikan asin virus Arafik sampai diberitakan media internasional. Dilansir nakita.id, kasus video konten ikan asin yang menyebut nama virus Arafik masih menjadi bahan perbincangan hangat publik. Kasus tersebut semakin memanas setelah memasuki meja hijau hingga menyeret nama Gali Ginanjar, Fablo Beno, dan Rey Utami. Virus Arafik banjir dukungan masyarakat Indonesia setelah ia berani maju dan melaporkan mantan suaminya ke polisi. Menggandeng pengacara kondang Hotman Paris, virus melaporkan Gali Ginanjar, Fablo Beno, dan Rey Utami. Masyarakat Indonesia mendukung penuh virus Arafik dan mengecam Gali serta penyebar konten video tersebut. Dari unggahan Instagramnya baru-baru ini, virus Arafik mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Dalam unggahannya tersebut, virus Arafik tampak mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberinya support. Virus juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa membalas support dan doa mereka satu persatu. Melihat banjirnya dukungan masyarakat di Indonesia, siapa sangka virus juga mendapat dukungan dari belahan dunia. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story virus beberapa waktu lalu berikut ini. Virus tampak memposting dukungan yang ia lewat akun Instagram story-nya pada Jumat 5 Juli 2019. Tak hanya warganet dalam negeri, dukungan untuk virus Arafik juga diberikan oleh warganet yang ada di luar negeri. Diketahui, virus Arafik mendapat dukungan dari Singapura, Taiwan, Dubai, dan masih banyak lagi. Bahkan, kasus dirinya dan Gali Ginanjar terkait video ikan asin sampai diberitakan oleh media internasional. Hal tersebut diketahui dari unggahan virus yang mengucapkan terima kasih dan menulis tak dapat memposting semua ucapan tersebut. Dalam unggahan tersebut tampak seorang warganet yang melaporkan bahwa kasus virus dan Gali Ginanjar sudah masuk berita internasional. Warganet tersebut juga turut mengirimkan berita terkait suami dan Sony Septian itu yang telah diberitakan media Singapura. Warganet itu menyebut berita ikan asin sudah sampai di Singapura dan virus Arafik turut mendapatkan doa. Dalam unggahan itu pula, virus Arafik tampak mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendoakannya. Masya Allah, terima kasih banyak support masyarakat di seluruh penjuru dunia, tulis virus Arafik.